pincang ya Mas ini pincang, ya. Pincang. Iya. Ada bos. Ada bos. Kepengin banget menikmati ini nih. Main ke sini terus kepengin mengawinkan ditarik berapa kira-kira sama ini Mas? Saya bebas. Bebas lah. Yang penting ngasih buat beli pakan. Iya. Agak apa 2 bulan setengah. Ini memang agak sedikit berdarah karena tadi habis tak servis. Karena tadinya belum maksimal, timbullah kerontokan dalam rewos. Kayak singa ini, kayak singa. Kepalanya. Kepalanya iya kayak medik, kayak hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel Slamet Kondang TV. Kali ini kami sedang berada di Kabupaten Kebumen, Desa Kelegen apa ya Mas Tova? Kelegen Rejo ya. Tepatnya Kelampis, dan ini yang punyanya Mas Tova, Mas sehat Mas. Kami alhamdulillah kami sedang berada di kandangnya Mas Tova. Ini pakai farm belum Mas? Belum ya. Belum bisa Bos. Belum bisa ya, masih sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi banyak. Amin. Mas Tova ini beternak kambing PRA sekali kesing atau kambing peranakan Etawa? Sudah berapa tahun Mas? Ya kurang lebih ya 2 tahun lah. Ini jenengan banyak sekali jantannya, ada berapa ekor Mas? Ada 4 Mas. 4 ya. Saya pengen tanya salah satu Mas Kote punya jenengan yang di kandang. Nah ini nih, kita lihat teman-teman. Ini berhubung habis tak servis tadi, agak sedikit anu, kita putar balik karena ini kelihatan serap. Mas ini dulu ngambil dari mana Mas? Dari Banjarnegara. Teman-teman penonton setia Slamet Kondang TV, kalau kita lihat ini gelambir, dagu, kepala, terus telinganya juga lebar dan panjang dan tidak berbonggol. Ekornya juga dor, hanya sedikit di bagian rewos karena nun sewunya Mas Tova itu baru 2 tahun beternak kambing PRA sekali kesing sehingga belum maksimal perawatannya. Perawatannya belum maksimal, timbullah kerontokan dalam rewos. Atau memang ini sedang rontok. Kalau lihat tulangannya ini bako-bako, kambingnya jumbo sekali. Ini 1 meter lebih. Dan khusus teman-teman mungkin kalau mau mengawinkan atau mau apa, nanti bisa menghubungi Mas Tova di sini ya. Kita lanjut ke kambing berikutnya. Mas itu kok galak banget Mas, coba Mas dimasukin aja Mas. Bahaya enggak ini guys? Ini suka ngamuk ini kambingnya. Jumbo sekali ini, wah. Masukin aja enggak apa-apa Mas, daripada ngamuk Mas. Wuh, ngeri sekali ini. Wuh, kayak singa ini, kayak singa. Kepalanya. Kepalanya iya kayak medik, kayak hantu. Ini 1 meter lebih ya Mas, tinggi lebih ya. Ini dulu beli berapa Mas? Ini beli waktu kecil masih, 4.000. 4.000 masih kecil. Iya. Ini kurang perawatan teman-teman. Jadi rewosnya aja. Waduh, mandi juga nggak pernah ini. Dimasukin aja Mas, masukin Mas. Bahaya sekali ini. Wuh, tuh. Ngeri sekali ini teman-teman. Masukin. Aduh. Ini kalau dapat untung atau laku ada yang mau, ada yang minat, dijual Mas. Ya, asal cocok dijual. Wah, asal cocok dijual ya. Wow, kayak singa. Tuh kalau ngawinkan sama yang itu boleh juga teman-teman ini Mas. Boleh? Ya boleh. Boleh ya. Dipasang tarif enggak Mas? Enggak pasang tarif enggak, ya. Pakai. Lah ini kalau yang ini Mas, ini dulu ngambil dari mana ini jumbuan juga ini? Driwul. Puring berarti masih Kebumen aja ya. Ya Kebumen, ini jumbo sekali. Ini apa masuknya kategori bligon teman-teman. Bligon ya, bligon. Walah, driwul ngeri. Bulunya panjang sekali kayak hantu laut. Oh. Bligonan teman-teman. Nek rewosnya panjang tapi ini agak rusak, rontok juga ini. Ini baru beli Bos. Baru beli berapa bulan di sini Mas? Ya paling 2 minggu lah. 2 minggu. Waduh 2 minggu. Ini di harga berapa ini kalau dijual? Ya, bisik-bisik aja lah Bos. Oh bisik-bisik ya? Iya. Dan kalau yang itu Mas, kita berlanjut yang ini Mas. Yang hitam ini, banyak hitamnya ini, harga berapa Mas? Untuk
Pedaging ini dijual berapa ini pedaging? Harga pedaging ini ya. Harga pedaging 6 juta. 6 juta kurang. Ini baru poel berapa anu Mas? Berapa biji? Tinggal 1. Tinggal 1 ya. Berarti masih bisa gede nih, tinggal 1. Jadi gigit sempenya tinggal 1 terus apa namanya ini ya? TB-nya ini kurang, semeternya kurang ya? 90-an ya. Nah, saya sebenarnya senengnya yang ini, teman-teman. Ini yang ini. Ini kalau ada rekan dari pemula maupun yang anu, ini umpamanya main ke sini terus kepengin mengawinkan, ditarif berapa kira-kira sama ini, Mas? Bebas. Bebas lah. Yang penting ngasih buat beli pakan. Ini gelombirnya sangat panjang, teman-teman. Revosnya juga sebenarnya panjang, cuma agak rontok. Terus lagi deker dan sepatu ya. Pakai depan pakai deker, belakang pakai sepatu. Kalau ngelihat dagu sama gelambirnya ngeri, teman-teman. Tuh, dilihat. Ini memang agak sedikit berdarah karena tadi habis tak servis. Karena tadinya pincang ya, Mas, ya ini ya. Pincang. Pincang terus tak dandani, beres ya. Ada bos. Ada bos. Yang mau main ke kandang ini. Makasih, saya disuruh mampir terus tak servis kakinya itu tadi kan. Kasihan sekali, saya nggak tega. Alhamdulillah sekarang udah aman. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih tambah sehat, terus tambah gemuk, tambah perawatannya, tambah dirawat, terus lagi tambah semangat kambingnya juga, yang ternak apa yang punya ternaknya. Beliaunya Mas Tova, untuk nomor HP-nya nanti kita tanyakan. Tapi saya kepengen banget menikmati ini nih. Tuh, kita nikmati kepalanya. Jadi kayak iwak lohan, teman-teman, kayak ikan lohan. Dan untuk teman-teman yang nanti membutuhkan nomornya Mas Tova, ini kita bisa ditaruh di deskripsi. Di deskripsi. Tapi jangan lupa, tentunya silahkan di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Demi jalannya kita bersama, khususnya para peternak Indonesia, teman-teman. Ini hanya... Ini kemarin gemuk banget ya, Mas, ya kambing ini. Iya. Kok sekarang nggak gemuk, kenapa ini? Ya itu kemarin kan kakinya sakit. Sakit kakinya ya. Keracaknya itu. Kukunya kepanjangan dan tidak dirawat. Nah, udah saya sampaikan 2 bulan setengah. Silahkan dipotong kukunya. Dan sering-seringlah dimandikan sehingga kambing ini bisa pulih kembali. Wong karena etawa itu memang harus dirawat dengan baik. Sehingga ke depan lebih enak. Tuh, agak keluar darah sedikit tapi nggak apa-apa, nanti ke depannya bisa lebih enak. Nek telinganya enak banget dilihat, teman-teman. Mas Tova, ya, itu untuk yang di besi itu harganya bisik-bisik. Iyalah. Bisik-bisik. Jadi untuk teman-teman penonton Setia Slamet Kondang TV khususnya, silahkan nanti bisa menghubungi Mas Tova di nomornya ya. Untuk nomor HP-nya berapa, Mas? 087 748 825 902 503 903, teman-teman. Dan mungkin ini tentunya mau lebaran haji, sampan apa enggak menyiapkan untuk kambing-kambing korban, kambing kelas pedaging itu, Mas? Ya, udah sih, Bos. Udah ya? Udah. Tapi belum dikumpulin semua ya? Belum. Di sini udah ada berapa ekor itu? Ya. 8. Lebih 10-an ya. Ya udah laku berapa itu? 2 atau 3 itu. Itu berarti untuk kurban ya? Iya, yang jauh-jauh itu ya. Iya. Jadi itu untuk kurbanan di harga berapa, di angka berapa, mulai di angka berapa sampai berapa itu, Mas? Ya 35 sampai 7.000 sinilah. 35 sampai 7.000 iya. Sini ya. Ya 10.000 ya ada lah. Ada ya. Alhamdulillah sekali. Untuk alamat tepatnya, teman-teman nanti bisa menghubungi nomornya Mas Tova yang ada di deskripsi. Dan juga mudah-mudahan ke depan Kebumen khususnya bisa akan lebih maju ya, Mas, ya. Lebih maju. Karena apalagi sekarang ini pada seneng banget diternak kambing etawa atau kambing PRA sekali kesing. Jadi silahkan teman-teman kalau pengen mengawinkan sama ini. Tadi Mas Tova juga sudah menyampaikan, sama itu juga sudah menyampaikan, silahkan
apabila teman-teman penonton setia Selamat Kondang TV mau mengawinkan, silakan. Mas Tova siap menerima dengan lapang dada. Mas, kira-kira sampan ini sudah merasakan nikmat apa belum ini setelah 2 tahun berjalan menjadi peternak kambing? Ya udah ya, Bos. Ini menerima pesanan betina-betina yang udah kawinan, menerima enggak, Mas? Menerima. Menerima ya. Jadi kalau ada orang pesan yang sudah kawin, oke, siap ya. Lah terus kira-kira nanti kalau udah pada pesan terus siap berjalan, kira-kira apa yang mau disampaikan sama teman-teman penonton Setia Selamat Kondang TV ini? Atau teman-teman peternak pemula? Semangat. Iya, teman-teman semangat lah ya. Ya pokoknya semangat lah. Telaten dan tekun. Bersihin kandang lah. Bersihin kandang, ngumbah kambing. Apalagi sekarang susunya sangat mahal sekali, per liter 25.000 ya, Mas ya. Jadi mungkin untuk teman-teman penonton Sehat Selamat Kondang TV, ini di wilayah Kebumen Selatan, dekat Kecamatan Kerong. Jadi kalau nanti mau menghubungi Mas Tova, nomornya kita taruh di deskripsi. Dan kami dari tim Selamat Kondang TV hanya bisa mendoakan semua kepada teman-teman dan juga Mas Tova khususnya ya. Sukses selalu dan maju selalu. Etawa luar biasa. Terima kasih. Kami dari tim Selamat Kondang TV mohon maaf dan undur diri. Cukup sekian. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.